Hai guys, apa kabar? Kembali bertemu dengan saya JG Butirulan di channel receh saya ini pastinya. Kali ini saya akan buat video reaction BTS guys. Karena banyak banget yang minta ini dan kemarin saya buat video reaction yang Jin itu penontonnya lumayan banget lumayan banyak juga guys. Jadi disitulah banyak yang minta lagu-lagu ini. Jadi ya seperti saya sedang berdagang, misalnya punya toko, banyak permintaan. Jadi itu yang harus saya sediakan supaya ya pelanggan saya ya istilahnya itu tidak kecewa karena apa yang mereka minta gitu nggak ada gitu. Jadi ya saya anggap kalian semua subscriber saya itu adalah bos saya. Nah, jadi ini saya akan membuat video reaction Euphoria ya bacanya, nanti kalian boleh koreksi kalau salah guys. Nah, kemarin yang Jin itu jujur guys, itu benar-benar kejutan sih guys. Saya nggak tahu kalau Jin itu separah itu suaranya. Saya nggak tahu guys, beneran. Kalau kalian mau nonton, kalian boleh nonton yang videonya ya, kalau kalian belum nonton. Tapi kalau udah kita lanjut ke video ini. Dan kalian boleh cek lagu-lagu BTS apa aja yang udah saya buat video reactionnya. Boleh ke playlist guys, di situ ada tulisan BTS. Dan kalian boleh cek lagu mana yang ingin kalian request. Takutnya pada saat kalian request, ternyata lagu itu udah saya buat reactionnya. Nah gitu ya guys. Oke, langsung saja. Ini saya dikirimkan link yang ini sepertinya live ya guys. Live konser ya, seperti ini. Tanpa berlama-lama langsung saja kita hitung 1, 2, 3. Sepertinya ini live konser sama dengan yang kemarin Jin itu ya. Wow. Oh, saya suka banget itu si ini Jungkook kan. Jungkook itu keluar dari penari-penari itu, dia ada di belakang penari dan keluar itu saya suka banget guys. Itu keren sih, menurut saya itu keren guys. Oh. Falsetto chest voice. Ini harus lebih digedein lagi nih suaranya nih. Oh, udah paling gede loh rupanya. Dan ininya harus, oh udah juga, udah gede ini. Oke. Okay. Suaranya pindah-pindah dong, falsetto pindah lagi ke chest, falsetto pindah ke chest. Dan santai dia melokanya sambil dance-dance kayak gitu, oke. Okay. Tuh. Ya ampun, sambil lari-lari, dance gerak-gerak, dia mainkan teknik yang susah banget. Pindah-pindah falsetto husky, kemudian ada nyambung-nyambung nada legato-legato itu. Soal teknik vokal, jangan tanya, Jungkook emang jagonya guys. Saya udah tahu lama Jungkook soalnya. Aduh, ini malam guys. Coba kalau siang saya udah teriak-teriak ini guys. Itu keren banget pada saat dia masuk ke dalam barisan penari-penari itu dan langsung melakukan dance dengan epic dan keren banget guys. Oke, okay. Beatnya juga udah masuk di situ dan meriah banget. Oke. Wow. Ekspresinya juga. Gayanya juga tuh guys, sadar kameranya juga bagus ya, gaya-gayanya juga apa ya, gerak tubuhnya enak aja ngelihatnya guys ya. Ya. Tuh di sadar kamera tuh. Asik. Uis. Dia masuk falsetto-falsetto dengan nada tinggi itu tuh kayak santai aja orangnya. Maksudnya dia kayak mukanya tuh biasa aja gitu loh. Padahal itu nah.
agak tinggi loh itu, guys. Okay. Guys, guys, emang inilah namanya orang kok kalau suaranya udah bagus ya, dari orok, jadi dia santai, kayak mukanya nggak kesulitan. Nada-nada yang susah tuh jadi B aja bagi dia, guys. Wow. Wow. Sambil digantung, sambil nyanyi, oh my God. Guys, naik ke atas kayak begitu, guys. Terus dia, kalau saya sih udah kaki saya gemeteran banget, guys. Terus pada saat dinaikin gitu pasti kayak suara saya tuh goyang-goyang, guys. Dan dia tetap santai gitu ya. Terus ini yang saya soroti juga, berarti memang benar-benar niat banget bikin konser ini, guys. Saya nggak tahu ini konser mereka atau gimana nih, atau konser apa nih. Yang jelas niat banget, itu benar-benar memakan biaya yang nggak sedikit pastinya, guys. Sampai alat-alat sampai naik ke atas segala gitu loh. Dan lightingnya tuh wow banget, guys. Wow. Ih, dia kok nggak takut sih, guys? Aduh. Itu keren sumpah, guys. Dia diambil kayak terbang gitu, guys. Terus kita di pemandangan kita itu disuguhkan dengan fans-fans yang ribuan orang itu, guys. Dia terus di atas gitu kayak terbang, itu keren banget, guys. Diiringi dengan lagunya juga, aduh. Tuh. Powerful dong. Nggak terganggu ya dia dengan suara tinggi itu, dengan sambil di apa sih, diajak muter-muter kayak begitu, guys. Kayak nggak terganggu sama sekali, guys, dia. Nyanyi tetap, intonasinya tetap baik intonasinya, guys. Run-nya dong, habis turun ke situ dia nyanyi tetap pakai power lagi dengan opening vowelnya yang okay, bagus banget. Ekspresinya juga, mix voice, naik lagi. Ini namanya pertunjukan spektakuler. Ini dia, guys. Ini dia. Saya pikir udah selesai tadi, tiba-tiba dia nembak ke mix voice itu, ke diangkat lagi, muter-muter itu. Keren parah sih. Hai guys, dia ngomong. Guys, dia nggak ada takut-takutnya loh, mukanya loh. Kalau saya ini tuh pura-pura acting aja, tapi singing, tapi muter-muter di atas, guys. Di atas loh itu. Cuek aja dia, guys. Tuh, senyum-senyum loh dia loh. Oke, turun. Masih nyanyi dengan konsisten. Oke, jalan, guys. Ini keren banget sih, memang si Jungkook ini. Waduh. Langsung masuk di tengah-tengah penari itu, guys. Wah, ini saya merinding, guys. Ini saya merinding. Wih, langsung dance dong. Ih, sumpah parah. Parah, keren banget. Aduh, sumpah parah. Aduh.
Bagus banget guys, aduh, pantesan kalian minta-minta saya untuk buat video reaction ini. Padahal saya tuh rencananya mau buat satu-satu reaction albumnya B itu ya, B ya bacanya guys, atau B, B, E, B, B, B dong ya bahasa Inggrisnya. Saya mau buat itu satu-satu guys sebenarnya, tapi kalian udah minta-minta saya untuk buat ini, ya udah saya langsung buat dan ternyata bener keren parah sih guys ini. Jadi menurut kalian saya buat video reaction untuk berikutnya lagu apa, nanti kalian boleh tinggalkan di kolom komentar. Alangkah baiknya kalau misalnya ada linknya ya, biar saya nggak salah salah link gitu. Atau kalau kalian mau habiskan lagu B itu juga boleh, kalian tinggal kolom tinggalkan di kolom komentar. Oke guys, saya rasa itu aja. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Kalau kalian tidak setuju, boleh saya tinggalkan di kolom komentar. Tapi please, dengan santun dan sopan. Dan jangan lupa follow Instagram saya untuk tahu next reaction. Dan jangan subscribe channel ini guys, jika kalian tidak suka dengan komentar-komentar saya ataupun channel seperti ini. Tapi kalau kalian suka, kalian boleh share video ini guys, supaya teman-teman kalian tahu bahwa Jungkook punya teknik vokal yang wow banget. Terima kasih, dah.